Sialan. Apa cuma ini ikan yang kamu tangkap hari ini? Buat apa aku membayarmu, Baku? Kamu tidak akan dibayar satu rupiah pun sampai aku melihat tangkapan ikan yang layak. Tapi Rimal, kamu berjanji akan membayarku hari ini. Tidak ada ikan, tidak ada uang. Halo, anakku sayang. Aku benci macan bodoh itu. Jangan begitu, nak. Dia itu atasanmu. Kamu harus berusaha akur dengannya. Apakah kamu menangkap banyak ikan hari ini? Tidak, dan dia tidak mau membayarku sampai aku menangkap ikan yang banyak. Aku benci macan bodoh itu. Kenapa aku nggak bisa berhenti sekarang dan beli kapalku sendiri? Sabar, Baku. Kamu tahu, kita belum punya cukup uang untuk membeli kapal yang bagus. Kamu perlu bekerja lebih keras dan menangkap lebih banyak ikan, walau bagaimanapun Rimau memperlakukanmu. Tapi aku benci macan bodoh itu. Tertangkap kau sekarang, Kancil. Kau yakin, Rimau? Sepertinya hari ini tangkapanmu banyak, Baku. Iya, akhirnya. Tapi aku capek. Kelihatannya masih jauh dari pantai. Dan sepertinya kamu butuh bantuan. Maksudmu? Aku dengan senang hati mau membantumu membawa ikan-ikan ini ke pantai. Supaya kamu bisa mendayung lebih mudah. Kamu mau membantuku? Wah, terima kasih. Salah arah. Hei, kembali. Ah, tidak. Mana ikannya, Baku? Aku tidak melihat ikan sama sekali. Aku sudah berhasil menangkap banyak, tapi undan si pelikan. Aku bosan mendengar alasanmu, Baku. Kamu dipecat. Kamu dengar, kan? Kamu dipecat.
Tapi aku... Baku, kamu kenapa? Menangkap kepiting? Aku tidak bisa menangkap apapun tanpa pekerjaan dan tanpa kapal. Rimau sudah memecatku. Hei, aku punya berbagai jenis kapal. Dari murah sampai yang mahal. Kenapa tidak membeli untuk dirimu sendiri? Aku cuma punya tabungan sekitar 11 juta rupiah. Kapal apa yang bisa aku beli dengan uang segitu? Hei, coba lihat ini. Harganya khusus. Dan karena kau adalah temanku, Baku, aku akan menjual kapal ini hanya dengan 10.999.999 rupiah saja. Aku tidak yakin. Ibuku bilang kalau... Ah, tidak perlu khawatir tentang apa kata ibumu. Pulanglah dan pikirkanlah semalam. Besok kita bicarakan lagi, oke? Allah Maha Pengasih, tolong tunjukkan aku jalan. Sepertinya hamba selalu melakukan hal yang salah. Bagaimana supaya aku memperoleh kekuatan untuk melakukan hal yang benar? Dan kenapa aku selalu merasa takut? Selamat bekerja, sayang. Semoga harimu menyenangkan. Baiklah, Ibu. Baku, aku tahu kau tidak akan melewatkan penawaran seperti ini. Kau yakin kapal ini masih bisa berlayar? Kelihatannya udah cukup tua. Setiap orang tahu kapal yang sudah tua adalah kapal yang terbaik. Tentu saja masih bisa berlayar. Masa aku berbohong pada kamu? Pikir kapal ini masih bisa berlayar. Tolong! 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 Selamatkan saya! Oh! Baku! 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 Susah payah supaya aku mendapat perhatianmu. Jadi, kamu memang ingin supaya ikan itu menelan kita? Tentu saja, Ruan itu temanku, dan lebih aman di dalam sini daripada di luar sana. Harusnya kau biarkan saja aku tenggelam. Aku kehilangan pekerjaanku, menyia-nyiakan seluruh tabunganku, dan melawan ibuku. Hidupku kacau balau. Jangan ngomong begitu, Baku. Allah yang Maha Pengasih peduli padamu. Kemarin, aku minta bantuan dan panduan kepada Allah, Sang Maha Pengasih. Dan lihat, sekarang aku ada di mana. Kamu berada di tempat yang cukup enak kok. Mungkin agak bau, cuma itu. Aku sudah memperhatikanmu, Baku. Dan kupikir sudah saatnya kamu tahu jalan Allah. Tapi aku sudah tahu jalan Allah. Aku sudah diajar sejak aku masih kecil. Ah, tapi apakah kamu sudah tahu jalan Nabi Isa al Masih, firman Allah? Kalau kamu tahu dia, kamu baru benar-benar tahu mengenai Allah. Mari ku ceritakan. Kitab Taurat mengisahkan, pada mulanya Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Dia menciptakan malaikat untuk menyembah dan melayaninya, dan juga langit, bumi, tanaman, dan binatang. Allah menciptakan semuanya dalam 6 hari.
Lalu dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia menamai mereka Adam dan Hawa. Mereka mendengarkan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Allah membuat surga tempat tinggal yang indah bagi Adam dan Hawa, dan mempercayakan mereka mengurus tumbuhan dan binatang. Dia berfirman, "Kalian boleh memakan semua pohon di surga, kecuali buah terlarang. Kalau kalian makan buah itu, kalian akan mati." Suatu hari, salah satu malaikat yang bernama Setan menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang. Hawa terbujuk oleh Setan dan melawan Allah. Lalu Hawa memberikan buah itu ke Adam, dan dia juga memakan buah itu. Tiba-tiba mereka mengenal rasa malu. Jadi mereka menutupi tubuh mereka dengan pakaian dari dedaunan. Mereka takut dan berusaha bersembunyi dari Allah. Tapi tidak ada yang bisa sembunyi dari Allah. Allah menghukum mereka dengan mengusir mereka dari taman. Allah ingin mereka hidup selamanya. Tapi mereka suatu saat akan binasa. Mereka malu dan menjadi terpisah dari Allah. Itu sungguh menyedihkan. Setiap kali aku melakukan kesalahan, aku juga merasa malu. Allah masih sangat menyayangi Adam dan Hawa. Allah bahkan membuatkan bagi mereka pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Allah juga memberikan janji pada Adam dan Hawa. Dia berjanji bahwa suatu saat, juru selamat akan lahir dan mengalahkan setan. Juru selamat ini akan menderita dan mati untuk menebus dosa manusia dan menghapus rasa malu mereka. Seiring berlalunya waktu, manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi. Allah memberikan 10 perintah untuk mengajari manusia bagaimana berhubungan dengan Allah dan orang lain. Tetapi belum ada yang bisa memenuhi seluruh perintah Allah. Setiap kali mereka berbuat dosa, Allah mengizinkan orang bertobat dan menawarkan korban darah sebagai ganti hukuman mereka. Ajaran Taurat, Zabur, dan Injil menyatakan bahwa hanya melalui korban darah saja dosa seseorang bisa diampuni. Selama bertahun-tahun, Allah mengirimkan nabi-nabi untuk memanggil manusia ke hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi manusia tidak mau mendengar. Jadi apa yang dilakukan Allah? Aku tahu dia harus menghukum yang salah. Tapi bukankah Allah juga maha pengasih? Ketika tiba saatnya, Nabi Isa, firman Allah, datang ke dunia untuk memberikan jalan yang sempurna bagi kita untuk kembali kepada Allah. Allah maha kuasa, dan melalui Roh Kudus, dia membuat seorang wanita bernama Maryam menjadi hamil. Anak Maryam dinamai Isa. Dia datang dari Allah. Isa bisa melakukan banyak mukjizat. Pernah dia menghentikan badai, lain waktu dia memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia juga menyembuhkan orang, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Isa adalah orang yang sempurna. Dia tidak pernah berdosa. Dia menyayangi dan memperhatikan banyak orang. Dia melakukan banyak hal dan mengajarkan jalan Allah. Bahkan Nabi Yahya mengatakan ini mengenai Isa. Lihatlah domba Allah yang mengambil dosa dunia. Isa adalah salah satu dari nabi-nabi yang harus menderita dan mati agar menjadi korban Allah yang sempurna untuk dosa dunia. Isa menyerahkan dirinya pada orang-orang jahat yang memaku tangan dan kakinya ke kedua potong kayu yang disambung. Dia sangat menderita ketika darah mengalir dari tubuhnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya, lalu meninggal. Tapi ceritanya belum selesai. 3 hari kemudian, Isa bangkit dari kubur. Suatu hari, dia akan kembali lagi untuk menghakimi semua orang. Hal-hal baik yang kita lakukan di hidup kita tidak akan bisa mengimbangi dosa kita. Bahkan dosa terkecil pun akan menjauhkan kita dari Allah. Hanya melalui pengorbanan Isa al Masih kita bisa kembali ke Allah. Wow, aku mau menjadi pengikut Isa al Masih. Injil menyatakan, kalau kita menjadi pengikut Isa, dosa-dosa kita akan diampuni, dan rasa malu kita akan diambil. Berdoalah pada Allah, dan nyatakan bahwa kamu mengenal dan menerima pengorbanan Isa al Masih. Allah yang maha pengasih dan pengampun, aku merasa telah berdosa dan tidak mengikut jalanmu. Aku ingin mengikut jalan Isa, pada jalan yang lurus. Amin. Bagus, Baku. Isa Al-Masih adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Anjil sialan, sudah kuduga kamu berteman dengan barang-barang tak berguna itu. Sekarang aku tidak punya ikan dan aku kelaparan. Dan aku makan kalian berdua. Kamu masih takut pada macan bodoh ini? Sepertinya daging kancil dan barang-barang akan enak kalau dicampur. Tunggu dulu. Daripada memakan dua binatang kurus, bagaimana kalau kamu makan binatang terbesar di laut? Terima kasih, Baku. Kancil! Terima kasih, Kancil, untuk kata-kata bijaksanamu. Aku sangat bahagia jadi pengikut Isa al Masih. Kiranya jaringmu selalu penuh dengan ikan, dan hatimu selalu penuh dengan cinta Allah.